Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani. Video kali ini adalah upaya kami dalam menjaga menyiasati menghadapi perubahan iklim dan juga menjaga keutuhan lahan. Berikut video liputannya. Hujan deras 3 hari yang lalu mengakibatkan irigasi ini tersumbat longsor dari tanah yang di atasnya. Sementara padi mulai bernas. Dampak dari luapan irigasi saat hujan deras. Dampak dari luapan irigasi yang tersumbat mengakibatkan air meluap kanapi buatan padi yang baru mau menguning. Maka kegiatan untuk hari ini adalah menjaga batas kepemilikan, menjaga batas lahan, memperbaiki akibat dari longsor yang terjadi 3 hari yang lalu. Hasil garapan hari kedua. Itulah tadi hal yang bisa saya lakukan dalam menjaga keutuhan lahan menghadapi perubahan iklim dan juga
perubahan struktur tanah, pergerakan tanah di dalamnya mungkin juga terdapat likuifaksi. Tapi inilah yang bisa dilakukan dalam menjaga keutuhan lahan, termasuk di dalamnya menjaga kelestarian. Semoga bermanfaat. Berikan like dan juga komen. Tentu saja subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.